Kalau mau, camping saja di rumahmu sendiri. Itu benar. Camping saja di rumah sendiri. Lihat saja. Nanti aku akan pergi camping sendiri. Pokoknya liburanku nanti pasti jauh lebih seru daripada naik mobil ini. Hayalanmu terlalu tinggi, Nobita. Betul. Lihat saja. Kalian pasti iri. Akan aku buktikan. Coba bilang sekali lagi. Pokoknya, pinjamkan alat untuk pergi jalan-jalan, tapi rasanya seperti di dalam rumah. Rasanya seperti di dalam rumah, tapi jalan-jalan. Coba sekali lagi. Aduh. Aku tidak mengerti. Kata-kata kamu itu benar-benar membingungkan. Apa maksudnya jalan-jalan tapi di rumah? Bisa sih. Oh, Nobita, Doraemon. Hari Sabtu besok, ayah dan ibu mau pergi keluar. Kalian berdua tolong jaga rumah ya. Ya, aku begitu. Beres, Bu. Serahkan saja pada kami. Terima kasih. Jalan-jalannya? Tenang saja. Nanti sambil jaga rumah, kita jalan-jalan. Ayah pergi dulu. Nah, kalian tolong jaga rumah ya. Baik. Hati-hati di jalan. Sudah pergi tuh. Oke, kita mulai. Baling-baling rumah. Baling-baling bambu raksasa. Ini pakai. Bantu aku dulu ya. Hati-hati. Sekarang kita bisa jalan-jalan dengan rumah. Yang benar. Iya, ayo ke kokpit. Keren. Selagi ayah dan ibu tidak ada di rumah, kita bisa pergi kemanapun yang kita mau. Start. Rumah Nobi, berangkat. Kita ke puncak bisa tidak? Iya, bisa dong. Oh iya, kita ajak si Suka juga ya, Doraemon. Oke. Si Suka! Hei! Menuju puncak, berangkat. Cemilan datang. Hore. Lezat. Si Suka, kamu sedang cari apa? Aku mau kartu untuk main. Asik. Aku menang lagi. Wow, asik. Gaya hidup mewah seperti ini sudah pasti nggak cocok buat Nobita. Hei! Aku yakin sekarang dia lagi nangis di rumah. Hei, Suneo! Duluan ya! Hei, Suneo! Mobil ini bisa terbang nggak? Mana bisa? Kalau begitu lakukan sesuatu dong! Papa, mobilnya bisa... Pasang remnya. Ayo kita makan siang dulu di sini. Di atas laut begini. Ini tempat yang tepat. Mula-mula kita mancing ikan dulu. Bisa sepuasnya nih. Dapat. Aku juga dapat. Dapat lagi. Aku juga dapat lagi. Wah, banyak sekali. Sekarang ayo buat makan siang. Nanti biar aku saja yang masak. Kalau begitu, aku akan lanjutkan perjalanan kita. Satu pun aku tidak dapat.
Ikannya sudah matang. Lezat. Wah. Hei, Nobita. Ada apa, Doraemon? Aku sudah lapar sekali. Gantian sebentar ya. Yang tadi dapat banyak ikan kan aku. Apa boleh buat deh. Berangkat. Padahal aku baru juga makan. Lebih enak main kartu sama si Tuka nih. Nobita, kamu pegang kemudinya yang benar dong. Kokpit ini. Apa tidak ada sesuatu yang menarik di sini? Aku tekan semua tombolnya. Kenapa? Gara-gara kamu, sekarang kita jadi jauh dari tujuan awal. Kita juga tidak mungkin putar balik di sini, Pak ya. Maaf, tapi yang penting sekarang kita pergi ke puncak. Itu sebenarnya. Baru saja baterainya habis. Kita jatuh. Tidak. Kalau begini, terpaksa cara manual. Manual? Ayo cepat-cepat. Apa tidak ada cara lain? Ngobrolnya simpan untuk nanti saja. Ayo sekuat tenaga. Berhenti. Kita berhenti. Tempat ini. Ini puncak. Wah, indah sekali. Ibu? Nobita, urusan ibu sudah selesai, jadi ibu bisa pulang lebih cepat. Itu artinya, kalau tidak segera pulang, kita pasti terlambat. Ibu pulang. Selamat datang. Maaf ya, aku mengakui kalau aku salah. Tapi boleh nggak aku pinjam alatnya? Kita bawa rumahku ke Hawaii. Ya kan, Jayet? Loh? Aku tidak mau pakai alat itu lagi. Aku juga sudah kapok. Tidak mau.